Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, guysku, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kang Den. Hari ini tepatnya di hari Kamis, seperti biasa hari Kamis ada masuk barang. Nanti kita cek ya, sama-sama ada masuk apa aja hari ini. Nah, guys-guysku ya, jadi hari ini tepat di seberang parkiran motor di Istana BC. Ini gedung baru ya, jadi gedung paling bawah nih, atau paling ujung. Kalau gedung lama kan sebelah sana, kalau ini gedung baru. Nah, ini kita ada di Jeko nih. Nah, akses untuk ke GSOP dari lobby apa nih? Plaza Lobby. Nah, Plaza Lobby yang patokannya ada Jeko pokoknya mah. Jeko sama Mako. Dulu makan Britok sama Mako. Nah, open the door. Nah, sip. Tah, iya tah. Di sini ada Richie's, KFC, Yoshinoya, ada Bakmi GM tuh. Yoshinoya. Jeko. Ada Giggle Box. Nah, ini pameran-pameran dari Selma. Lebih simpelnya kita pakai lift aja. Langsung ke lantai 2, soalnya ini baru di lantai SL kalau ini teh. Nah, ke lantai 2 keun. Nah, ini Indo Dana. Nah, biasa guys gue ya, ini lantai 2 tuh. Pas pisan tadi keluar dari lift short wing 2. Nah, kali ini gedung baru ya. Nah, di sini ada informa sebentar. Nah, informa nih. Oh, di sini banyak tuh buat kalian yang mau servis, spare part, laptop tuh komplit di sini mah. Mesin cuci, baju bayi juga ada tuh. Kalau untuk GSOP kalian tinggal lurus aja. Kita ke gedung lama. Ini kan masih gedung baru. Kita lurus aja ke gedung lama. Coming soon, joy and fun in the wheel. Nah, si Teh Rina tuh. Ada kewajiban Teh Rina. Tuh guys ya, jual beli laptop baru second tuh banyak di sini mah. Tuh, lurus aja terus. Nah, banyak yang jual PSP di sini mah. Lurus, lurus, lurus. Dari sini langsung belok kiri. Nah, itu tuh. Guys, apa langsung kelihatan pokoknya apa patokan namanya di depan eskalator lantai 2. Nah, ini nih. Kita sampai ke toko kita GSOP BC Bandung lantai 2 F09. Nah, itu lagi masuk barang tuh. Oke, guys-guysku. Hari ini kita ada masuk barang nih, lumayan banyak. Rata-rata aksesoris sama konsol kita banyak. Nah, untuk yang pertama ini masuk ini nih. Ini 8-in-1 protective kit. Nah, di dalamnya ini komplit, udah ada TPU case atau silikonnya buat Joy-Con. Ada kristal case-nya juga buat bodi belakang, ada anti gores, ada thumb grip-nya dapat 4, dapat juga tisu basah sama ini penghilang debu. Ini udah komplit nih, paket komplit. Jadi kalian kalau beli Nintendo nanti di GSOP dapat ini. Jadi ini full body, full pokoknya mah. Anti gores, tisunya tuh, semuanya full body udah dapat. Jadi paketan kalau di GSOP itu harga Nintendo-nya itu udah dipaket, udah sama game, udah sama ini. Harganya 54.50, gamenya satu game ori bebas pilih. Hari ini dimasuknya ini ada 5, tapi stoknya masih banyak. Terus buat ya kalian yang lagi cari stick original PS4 yang garansi benar-benar resmi, bukan yang resmi-resmian, ini resmi benar-benar nih. Tuh, barangnya seperti ini. Disegel. Segelnya ini langsung dari Sony, PT Sony Indonesia tuh original. Ini segel bagian atas, ini segel bagian bawah. Di dalamnya juga dilengkapi dengan kartu garansi. Jadi untuk syarat
klaim garansinya, beli bawa stick, dus, kartu garansi, sama bonnya itu jangan hilang. Tuh, masuk ada 5 unit, harganya 799. Ini yang benar-benar original. Garansinya 1 tahun tukar unit, asal jangan cacat fisik atau retak seperti itu. Sini ada 5. Nah, Joy-Con juga, kalau di GSOP, ini Joy-Con atau stick buat Nintendo nih. Nah, seperti ini. Nah, Joy-Con namanya kalau untuk Nintendo mah. Joy-Con ini yang warna pastel pink. Harganya Rp1.050.000. Nah, bedanya kalau di GSOP sama di toko-toko yang lain, di Joy-Con-nya ini kalau di GSOP 1 tahun garansinya, servis sama spare part-nya gratis. Barang mah sama, mau di online shop, mau di offline shop juga sama aja. Cuman kalau di GSOP kalian dikasih garansi 1 tahun servis spare part gratis. Misalkan ini kayak drifting atau nggak connect, itu 1 tahunnya pergantiannya gratis, pergantian spare partnya. Nintendo hari ini masuk yang warna putih-putih sama ini yang Zelda Edition. Bedanya apa nih? Jadi bedanya di motifnya, kalau speknya sama, spesifikasinya sama aja. Nah, bedanya dari ini belum termasuk gamenya, jadi belum termasuk game Zelda TOTK tuh. Bedanya ini aja. Ini mah kan putih-putih biasa, ini mah ada motifnya tuh. Nah, kelihatan ya? Ada garis-garis gininya tuh. Di dockingnya juga ada motifnya, Joy-Con-nya ada motifnya. Sepertinya, tapi spek mah sama. Garansi sama. Harganya tuh beda seberapa? Beda 150, ini 5450, udah sama game, udah sama anti gores, udah sama proteksi full body, ini mah 5,6. Sama apalagi yang masuk? Tuh, aneka macam stick. Ini harganya seberapa? Tuh, garansinya setahun ya. Garansi 6 bulan, servis spare part gratis. Stick second buat PS5. 6 bulan servis spare part gratis, harganya DualSense HP on. Kita ada warna putih 3 tuh. Nah, bedanya di GSOP sama di toko yang lain, untuk stick-sticknya juga meskipun yang second itu tetap ada garansinya. Ntar kita cek dulu garansinya ya. Garansinya, harganya. Harga pastinya untuk hari ini update harga DualSense pre-on yang warna putih. Cek dulu. 749. Kalau barunya kan 1359, berarti beda 600 ya, ya 600-an tuh. Mantap. Stick Xbox juga ada tuh. Ini harganya 875. Di dalamnya ini udah termasuk sticknya sama kabel USB-C. Support buat Xbox Series X, S, Xbox One, Windows, iOS, Android. Wih, Android bisa masuk, wih, iOS juga masuk. Ini udah termasuk kabel. Warna hitam, harganya 875. Nah, kalau barang resmi, di sini ada logonya Genuine Product ASTV. Hari ini juga masuk stick, ada warna Midnight Black. Masuk berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 unit yang warna hitam, ada juga yang warna white, masuk 9. Nah, yang ini garansinya resmi ya, ada hologramnya, masih segel juga. Garansinya 1 tahun resmi dari Sony, service dan spare part. Nah, hari ini juga ada masuk stick, ada 4 warna. Yang pertama masuk warna hitam, ini garansinya resmi dari Sony Indonesia, ada masih segel. Kalau barang resmi kayak gini ada hologramnya sini. Yang hitam masuk sekitar 6 unit. Ini juga yang putih masuk 9. Warna ungu Galactic Purple. Warna enggak ada, udah kejual. Ada warna Cosmic Red juga, sama satu lagi warna cobalt blue. Sekarang masuk warnanya cuma ada 4. Sama hari ini juga ada masuk barang PS Portal. Ada masuk sekitar 2 unit, tapi yang satunya udah dikip, dia udah full payment. Ini yang satu lagi siapa ya? Yang ini bukan sih? Apa enggak ada?
dia kayaknya ini deh. Masuk dua. Yang mau pesen harus pesen dulu, barangnya masih lama. Ya, yang mau pesen jadi bisa WA dulu, tanya stoknya, nanti kita tanya stok di gudangnya ada apa enggak. Kalau ada bisa DP atau bisa langsung full payment, harganya Rp3.599.000. Nah, ini juga ada barang masuk, ini apa ya? Tas storage bag buat PS5 Slim. Barang baru ya, Mbak? Iya, kan biasanya nggak pakai ini ya, nggak pakai dus. Biasanya mah kayak gitu tuh. Yang warna hitam sama abu. Sekarang mah ini baru kayaknya, model baru. Tapi lebih gemuk ya, kayak yang fat. Kan yang itu mah tipis. Oh. Jeng 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 jeng. Oh, model baru. Oh iya, ininya ya ada kayak bentuk buat yang disk drive itunya. Ya itu mah tipis, ini mah gemuk. Gimana bedanya ya? Tuh. Ini mah tipis. Iya. Makan dong. Ini dia. Buat ditaruh nih. Masih gitu. Coba buka dulu dalamnya. Kita bandingin dulu ya. Nah, yang sering masuk mah ini. Kalau ini barang baru. Baru ini dari ini, produk ini. Apa? Oh, ini. Ini buat kabel-kabel lah, bisa nyimpen kabel di sini. Ini masih aman loh, kan dibuka. Ini sih buka mah nyerot. Ini nah, bisa di kan? Di selendangin. Soren. Soren lah. Ya, selendang bisa soren bisa. Soren. Kita buka ya. Oh, yang model baru. Ini mah enggak bisa di selendang ya. Enggak berarti bisa di selendang tuh. Coba dalamnya. Makan dulu ya. Oh, kayak gimana? Ini sama, tapi kayak gini. Dalamnya? Oh, ini mah sticknya di handap. Kalau ini kan sticknya di depan. Ini mah di bawah. Kalau ini mah? Berarti PS-nya dulu baru sticknya. Oh, gitu. Kalau mau pilih yang mana tuh? Ya, sok lah. Mau yang mana? Sticknya disimpan di pinggir. Di depan atau di bawah? Di dalamnya nih, di bawahnya. PS-nya dulu baru sticknya berarti. Oh. Ini PS di atas. Ini buat yang slim ya? Iya, buat yang slim. Buat yang slim, mantap. Kita tersedia warna hitam. Kalau yang ini, yang dari ini. Kalau yang lamanya ada warna abu. Sama warna ini, warna ada hitam. Pilihannya mana-mana. Ada tuh. Harga mah di nanti. Kalau yang lama 600, kalau yang ini aku belum cek berapa. Nah, nanti kita cek harganya berapa. Tuh, produk Nintendo hari Kamis ini complete edition. Di sini juga banyak stoknya tuh, tapi banyak juga ya sesuai dengan penjualan kita. Kenapa stoknya banyak? Karena yang beli banyak, amin. Seperti itu ya. Tuh. Portal seperti biasa, kalau yang mau jangan lupa pesen dulu untuk sekarang-sekarang, soalnya masih langka barangnya. Ini yang slim tuh, yang slim lagi komplit-komplitnya juga tuh. Yang resmi, yang digital. Nah ini mau disegelnya. Oh, masih disegel, bos? Iya, ini PS5 yang second yang disc, kalau nggak salah. Oh, Slim? Slim gitu? Yang enggak, maksudnya PS5 yang oh, CFI 12 mah berarti... Yang hari Slim deh, CFI seberapa? 20 ya? CFI 20, CFI 12 tuh. Disc edition yang second belum dibuka, nanti kita unboxing lah, bahas di konten selanjutnya. Lumayan. Ya, jangan dibuka sekarang, soalnya barang baru masuk. Belum tahu garansinya, harganya juga seperti apa. Tapi berarti mulai minggu-minggu inilah, Gesok udah mulai jual yang second. Nah, enaknya kalau di Gesok mah secondnya pasti ada garansinya. Seperti itu. Kita beresin dulu ini ya. Oke, guys, guysku. Sekarang kita cek dus yang terakhir tuh. Masuk aksesori apa aja buat hari ini. Ini ininya, beki dia, beki gambarnya, beki baragus. Rino kemarin? Yang kemarin yang gambar-gambar kayak gini habis ya? Masa kemarin dah ya, gambar-gambar kita? Habis? Wih, mantap tinggalnya. Sekarang mah ke usum. Watch-nya atau dompetnya Nintendo yang gambar-gambar. Tuh, ini juga masuk. Dari Ine, produk Ine. Nyebutnya aku masih Ine.
itu dari ini harganya 250, tapi ini masih orang apal ieu karakter ieu Dragon Ball sok nonton tara. Dinosiar. Dinosiar sah sih ngaranna teh. Aya sih ieu ngaranna. Ah, pokana. Kita we lah. Heeh. Ini Sorry Back L8, enggak ada nama karakternya. Dragon Ball Z pokoknya tuh. Ini tuh satu barang masuk. Ini mah dari One Piece itu tamat nontonnya jadi kurang apal, tapi apalnya peran utama nama si Luffy. Ini dari karakter apa ini? Oke, di mana ya teh? Jalda gitu. Ada tiga karakter kedua. Karakter apa ya teh? Asal nama Jalda model-model kini. Oh, Jalda ya. Tuh guys, tinggal ini dari games, dari kak film non ya, dari film non, tina kartun, tapi mantep ya, gambar tuh putih lihat, 250.000, bisa nyimpen game kartnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama buat kabel-kabel, sama buat handheldnya atau konsolnya, harganya 250 sama, semua motif sama, ini mah karakter. Aduh, ya kenapa sih? Orang apal dah karakter dia teh. Nonton nak Beyblade gitu nya. Tuh. Jadi udah lama tuh nonton dia, tapi ini karakter-karakter yang waktu kecil kita tonton, guys. Nah, Lima udah jelas sih mah. Sebatosai. Yang lain lah. Yo, One Piece aja tuh. Rurouni Kenshin, Zoro. Oh. DualSense silikon juga kalau dari ini sangat variatif, udah sama thumb grip, udah sama silikonnya. Harganya 150.000 tuh. Ini ketebalannya sangat tebal ya, guys. Warna birunya juga mantap tuh. Kita ada yang warna hitam, ada yang warna ungu, pink gitu ya itu tanya. Pink juga ada tuh. Sebelah sana tuh. Enggak kelihatan. Jauh. Dilanjut dari oh ini mah gimana sih guys gara tuh tinggal belum kenal ya. HyperX, produknya HyperX charger buat Joy-Con, harganya 349, garansinya 2 tahun. Fast charger tank. Halo. Ini enggak VR charger for Joy-Con controller kabel weighted bed. Harganya 250. 349. Berapa lama ya? Harus ditanya dulu stoknya. Oh, berapa biasanya? Nah, ini tas buat Nintendo tuh. Yang 128. Tas buat Nintendo komplit ya tuh. Kalau yang 52. Apa? 10,2. 100 ribuan. Pelindung buat stick PS4. Ini mah buat. Kalau hari ini bisa nggak? Joy-Con. Dua hari besok. Harganya 100 ribuan. Ini game card tuh. Bisa nyimpen game cardnya 12. Nah, kalau ini yang hematnya. Warnanya hitam. Bisa nyimpen 5 game card. Sama handheldnya tuh. 175 banyak. Oh, game card tuh. Game card Doraemon ya. SSD buat PS5 2 tera, 4,5 ya? Iya. 4,5 tuh dari produknya Seagate-nya. Seagate 2 tera M2. Garansinya udah pasti 1 tahun. Klaimnya gampang, tinggal ke GSOC terdekat aja. Ini yang 1 teranya 1 tera 2460, yang 2 teranya 4,5. Sudah. Ini mah hanya anti gores sama micro SD. Komplit lah guys ya. Kita bereskan dulu di sebelah sana.
Oke, okay, guysku. Jadi untuk hari ini game yang masuk sepertinya ada game baru. Nah, ini Astro Bot kan udah kemarin-kemarin tanggal 6 September tuh masuknya. Banyak game anak favorit sekarang sama Astro Bot. Ada sekitar 7. Dilanjut. Nah, ini yang baru ya. Hot Wheel Monster Truck. Hot Wheel itu berarti ada Hot Wheel 1, Hot Wheel 2 sama yang ini yang terakhir. Nah, kayak itu tuh. Itu Hot Wheel yang kedua itu. Tapi yang ke satu mah kayaknya. Oh, itu tuh. Tanya ya. Nah, ini Hot Wheel yang ke satu. Ada di PS4 juga. Hot Wheel yang kedua. Yang ini. Dan ini rilis yang ketiga berarti. Tapi nggak ada tulisan tiganya. Oh. Hot Wheel Monster Truck. Ada yang versi PS4, ada juga yang versi PS5. Versi Nintendo-nya belum masuk. Ari Hot Wheel ada versi Nintendo atau masuk? Ada. Oh, versi Nintendo-nya juga sama masuk. Mantap pokoknya mah Hot Wheel rilis di semua konsol. Nah, ada The Last of Us. Ada Horizon, ada Hogwarts, ada GTA, ada Dragon Ball. Sparkling. Oh, Sparking ya mah. Sparking Zero tuh. Son Goku, Vegeta. Saya usah HD para HD. Eh, Vegeta mah Son Goku. Aduh, saha itu ngaranna teh. Pokoknya Son Goku ieu teh Vegeta teh. Saha pokoknya aduh. Game favorit kita lupa. Oke, untuk game second di hari ini kita ada Mortal Kombat nih. Mortal Kombat untuk Nintendo harganya Rp450.000. Di sini ada Hogwarts Legacy harganya Rp500.000 buat Nintendo. Sama ada Story of Season Wonderful Life harganya Rp350.000. FC24 nih hanya satu. Pesanan di mana tadi? Kalimantan. Pak Agung toh? Ayo Pak Agung udah kebagian dulu. Apa? Pesan apa? Iya Pak, iya. Iya kemarin tuh ngecek sama Pak Agung. Ini udah pesanan nih Pak Agung. FC24 ya Pak Agung? Iya. Ya? Bentar, kita cek dulu. Di luhurna itu. Bentar ya, kita cek dulu. Terus dilanjut. Oke, bisa kena. Gran Turismo harganya 500. Gran Turismo Region 3. Hah? Ya. Bener ya, pesanannya? Oh, ini cuma satu nih, tapi udah pesanan. Tapi kalau kalian nggak dapat dari BSC, bisa ngehubungin ke GSOP misalnya di Summarecon Mall. Kalau enggak di GSOP di cabang terdekat kayak di Jakarta, di Medan, di Makassar juga bisa. Dilanjut ada W2K, W2K harganya Rp300.000 aja tuh. W2K 2024, RDR1 Rp400.000. Ada Legion, Legion cuma Rp150.000 tuh. Hacker ya. Ada Kinect juga nih game anak-anak Rp200.000-an. Tom Clancy, wih Division game jadul ya, Rp90.000 aja. Sama FIFA 23 ada, FIFA 22 masih ada, FIFA 22 harganya 200, ini 250. FIFA 25, FIFA 24 300.000-an aja. Ada Horizon, ada W2K, sama ada Jedi Survivor. Mantap sekali ya. Dan untuk PS4 pre-on yang gue peles yang murah meriah, kita ada PS4 Pet yang putih, ada yang hitam, ada slim 500 GB, ada yang 1 TB. Nah, ini 1 TB cuma 2, tapi 1 udah dipesan, berarti tinggal 1 lagi. Berarti posisinya kita slim ada 1, 2, 3, 4 sama yang di sana. Fat ada 3, ada 5 unit. Nah, silakan. Ready stock. Jam 4 sore tuh guys, ada transaksi untuk PS5 slim digital. Jadi ini rencananya dikirim ke daerah mana? TSM. Dekat, ah? Oh, hotel Trans Studio itu. Tuh.
Nah, ini rencananya mau digosen. Untuk cuaca di luar tadi sekitar 2 jam yang lalu itu hujan. Jadi nanti kita double-double nih, pakai bubble sama pakai dus juga. Pakai kresek, nanti itu ada kresek sama dipakai woven atau tasnya buat PlayStation. Jadi double-double. Etawa wovennya di jeronya berarti ya. Kresek di luar ya, percumanya nanaunan kresek di wovenan buat se. Ya. Berarti woven heula hare kresek, kresek lah di wovenan. Seperti itu, ini kita bubble dulu biar lebih empuk, lebih hipuk nanti. Nah, untuk PS5 slimnya ini dikirim dalam keadaan segel. Nah, enggak dibuka. Bebas ini mah, mau dibuka boleh, mau tanpa dibuka juga boleh. Ini udah dua lapis tambah woven atau kain PS tambah plastik kresek. Nah, ini sip, tinggal dipakein kantong kresek atau kantong plastik. Nah, buat yang order ini nomor teleponnya. Silakan. Nah, udah double-double, bubble, woven sama plastik kresek. Ini udah aman nih dari air mah. Tapi nanti kita nunggu reda dulu baru kita order gosennya. Oke, ajas-ajas gue ya, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang cari PS4, PS5 yang ada di GSOP Cibandung ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, comment, subscribe. Semoga diberkahkan selalu rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.